عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد saudara penampil Ustaz Mahdi Syahrudin, saya mendengar yang berkata sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membincangkan ayat-ayat di surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Dan pada ini kita menyambung kembali mengurusi ayat yang ke-5 diikuti dengan yang ke-6 daripada surah yang mulia ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil'ashiyyi wal ibkar. Innal ladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'idh billahi innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka bersabarlah kamu kerana sungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya muji Rabbmu pada waktu pagi dan petang, pada waktu petang dan pagi. Semuanya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam hati mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, semuanya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Saudara pendengar yang mengikuti Allah sekalian, kuliah yang terdahulu kita dah bincangkan bagaimana bantuan Allah SWT ini sampai kepada para rasul dan kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah SWT bawakan peranan kitab Taurat yang pernah diutuskan kepada, diwahyukan kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel. Maka sekarang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan peranan orang beriman supaya mereka faham Quran itu bila diambil, dia akan menjadi huda wa zikra li ulil albab. Baik Quran ataupun Taurat yang turun pada waktu Nabi Musa dahulu, ia peranan sebagai hudan wa zikra li ulil albab, petunjuk dan peringatan untuk orang berfikir. Albab ni kita dah bincangkan dalam bahasa Arab, dan dia ambil perkataan lub. Kemudian datang Allah Subhanahu Wa Taala, fasbir inna wa'adallahi haqq. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad, sungguhnya semua ini janji Allah itu benar. Kami telah menjanjikan untukmu bahawa kami akan meninggikan kalimahmu dan menjadikan akibat yang baik itu kepunyaanmu, juga menjadi orang-orang yang mengikutimu. Sedang Allah tidak mengingkari janji. Perkara yang kami khabarkan kepadamu benar adanya, tidak ada keraguan dan kesangsian padanya. Wastaghfir li dhanbik, dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Ini adalah satu motivasi kepada kita semua supaya mohon keampunan terhadap dosa-dosa kita. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi, dan Nabi ini adalah maksum. Nabi adalah manusia maksum dari melakukan dosa. Allah pihara mereka. Dan ingatan kepada kita lagi, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang, iaitulah pada di akhir siang dan awal malam, iaitu al-ibkar. Ibkar ini datang daripada kataan muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian. Datang perkataan, kalau kita lihat dalam kamus sebagai contohnya mufradat al-fadhil Quran. Kalau tuan-tuan ada peluang nak pelajari bahasa Al-Quran, antara kamus yang baik adalah kamus al-farid. Kalau kamus berkaitan dengan fi'il, kamus al-aziz. Kedua kamus ni jadikanlah dia teman untuk kita pelajari bahasa Arab tuan-tuan. Kalau anak kita ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti baik, kedua kamus ni sangat penting untuk memudahkan mereka memahami bahasa Al-Quran Al-Karim. Kalau perkataan bakar ini sebenarnya dia perkataan bukrah. Bukrah ni maksud dia awal siang. Kalau bahasa Arab sebut bakara fulanun bukuran ai idza kharaj, kalau sebut bakara fulan maknanya lelaki itu keluar awal pagi, mubakir. Dia perkataan bakara. Dan bila digunakan bukrah, maknanya musim-musimat ini mulia Allah sekalian menunjuk juga kepada waktu pagi. Kalau dirujuk kepada kata lain dalam Quran sebagai contohnya la faridun wala bik, maka Allah menggunakan perkataan lembu
yang Nabi Musa telah minta kepada Bani Israel agar disembelih itu, Allah guna perkataan la faridun wala bikr. Bikr maknanya yang tidak pernah lagi beranak. Kerana dia digunakan dalam konteks lebih luas. Kalau bakara atau bukra merujuk kepada waktu pagi, maknanya kalau binatang merujuk kepada binatang yang muda, yang masih dara, yang belum pernah bekerja. Ini cantiknya bahasa Arab tuan-tuan yang dimulik Allah sekalian. Dulu kita pernah bincangkan perkataan inna asya'na huna insya'a waja'alna huna abkara uruban atraba. Allah gunakan abkar. Abkar ni juga jamak kepada bikr. Kalau merujuk kepada orang perempuan, biasanya merujuk kepada orang perempuan yang masih anak dara. Lawan dia sayyid. Nanti kita akan lihat penggunaan perkataan ini dalam ayat-ayat yang lain. Ini indahnya bahasa Arab kalau kita pelajari muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian. Dari perkataan bakara, pergi pada bikr, merujuk kepada bukra, merujuk kepada benda yang awal, benda yang masih muda. Awal pagi tu maknanya hari masih muda lah. Bahasa Melayu pun kita guna hari sudah senja. Umur saya ni dah sampai waktu senja. Merujuk kepada petang, dah lanjut. Maka begitu juga bahasa Arab, dia suruh isi arahnya digunakan seperti itu. Muslim-muslimat ini mulia kawan sekalian. Majasnya begitu merujuk kepada waktu yang sudah pun berlalu, waktu yang masih awal. Begitu juga dikaitkan dengan makna orang perempuan, orang yang masih muda, anak dara sebagai contohnya. Kalau kita rujuk dalam bahasa Arab pula, perkataan yang digunakan oleh Allah SWT, bila asyi dia perkataan asya. Asyi ni sebab bahasa Arab kalau kita lihat dalam kamus Al-Farid baik ataupun Al-Aziz. Perkataan asyi ni merujuk kepada zawal syams, maknanya matahari tergelincir. Matahari sudah pun menuju kepada waktu terbenam. Allah gunakan surat Naziat illa asyiyatan aw dukhaha yang pernah kita bincangkan dahulu. Jadi waktu asyi ini kita sebut isya. Isya ni makna salat maghrib membawa kepada salat isya lah. Disebut dalam hadis al-isya'aini. Isya'aini ni maknanya dua waktu isya, waktu ketika matahari sudah hilang. Ini hebatnya kalau kita belajar bahasa Arab, muslim-muslimat ini mulai kat Basrian. Dan orang lelaki pula kalau disebut rajulun a'sha ataupun imra'atun a'shwa, maknanya orang yang rabun, orang yang tidak nampak. Kerana perkataan a'shi itu merujuk kepada hilangnya cahaya matahari. Kalau merujuk kepada manusia dalam konteks lebih luas, maknanya orang yang rabun, orang yang tidak nampak. Tuan-tuan ini mulia kawasan. Menarik kan kalau kita belajar bahasa Arab. Ambillah peluang untuk belajar bahasa Arab agar kita memahami bahasa ini sebagaimana diturunkan oleh Allah SWT. Jadi, dalam perkataan yang digunakan di sini, bila asyi wal imkar lah merujuk kepada waktu pagi dan petang. Waktu pagi, waktu permulaan hari, dan al-asyi, waktu akhirnya hari. Al-imkar merujuk kepada awal pagi, al-ashi menunjuk kepada awal hari, menunjuk kepada hujung hari. Dan perintah daripada Allah SWT di sini agar wasabbih bihamdi rabbika bil-ashi wal-ibkar. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan waktu petang dan pagi. Setengah ulama menjelaskan maksud di sini iaitu salat asar dan salat subuh. Dan dua salat inilah yang telah lakukan Nabi SAW sebelum berlakunya Al-Isra' wal-Mi'raj. Lantas difardukan ke atas Nabi dan kepada umat baginda SAW salat lima waktu seharian. Al-Imam Al-Jalain dan tafsirnya, tafsir Al-Jalain, menganggap bahawa walaupun Allah sebut dua waktu bil-ashi wal-imkar, tapi merujuk kepada lima waktu. Sebenarnya muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, penggunaan kita dalam bahasa Melayu pun sebut benda yang sama. Pagi petang saya tengok dia masih duduk kat sini. Awak ni pagi petang masih lagi bekerja. Pagi petang siang malam kan kita sebut peribahasa ini, menunjukkan kepada kesungguhan orang dalam melakukan satu tugasan. Maka begitu juga maksud Allah di sini membawa pengertian yang umum, yang lebih luas. Kerana janji Allah di sini adalah berkaitan dengan kepada orang-orang beriman ini anugerah keampunan, anugerah rahmat dan sebagainya. Jadi fasbir lihukmi rabbika, sabarlah. Fasbir inna wa'dallahi haq, wastaghfir dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Menghuraikan anugerah Allah SWT kepada Nabi Musa, dan kini bagaikan ayat tersebut memberitahu kita bahawa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau juga kami anugerahkan petunjuk dan kitab suci. Kuliah dahulu kita dah kaji nama-nama Al-Quran lain yang Allah gunakan. Jadi sekiranya perkataan huda itu
yang dimaksudkan Allah SWT tidaklah terbatas kepada Taurat semata-mata. Bahkan Quran ini mempunyai sifat-sifat yang lebih daripada Al-Huda seperti yang telah kita huraikan pada kuliah terdahulu. Kami bersumpah wahai Muhammad, kami akan memenangkanmu menghadapi lawan-lawanmu pada waktunya nanti. Maka tabahlah kamu, sabarlah kamu menghadapi tentangan, kerana semuanya janji Allah untuk mendapat kemenangan itu adalah perkara yang hak, perkara yang terbukti, yang akan berlaku. Tempuhlah sunatullah yang ditetapkan untuk meraih kemenangan itu. Gunakan semua peranan yang tepat, usaha yang dituntut, supaya kamu mendapat untuk umat kerja-kerja mereka atas dosa-dosa mereka. Dan bertasbihlah, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara yang tidak sewajarnya baginya, seraya memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu. Sekian ini mereka sekian. Para ulama tafsir bincangkan bahawa dosa yang dimaksudkan di sini bukanlah dosa Nabi Muhammad SAW yang kata macam dosa kita ni. Tidak. Dia bukanlah pelanggaran terhadap ketetapan syariat macam manusia biasa lakukan. Tapi tuan-tuan yang mereka sekian, dimaksudkan di sini adalah perkara-perkara yang benar yang Nabi telah lakukan. Tapi ada perkara yang lebih baik daripada apa yang Nabi telah lakukan itu. Dulu kita pernah belajar ada beberapa teguran Allah SWT kepada Nabi SAW. Contohnya melayan pemimpin-pemimpin Quraisy dan meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Contohnya Nabi SAW telah pun menetapkan agar tawanan perang Badar mereka ini menebus diri masing-masing, yang kaya dengan duit masing-masing, yang berpendidikan mengajar anak non Islam. Sedangkan keputusan yang tepat adalah menghukum mereka, membunuh mereka. Maka Nabi yang yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Allah telah turunkan ayat, tidak sepatutnya berlaku begitu. Maknanya dalam perkara-perkara yang Nabi lakukan bukan melibatkan dosa, tapi melibatkan satu perkara yang lebih utama. Nabi lakukan perkara yang utama, tapi ada lebih utama daripada itu. Ini adalah penjelasan sebagai ulama tafsir terhadap tuntutan ataupun peringatan Allah SWT agar Nabi memohon keampunan kepadanya. Bukan daripada dosa, tetapi daripada tindakan yang tersilap yang tidak melibatkan dosa. Setengah ulama lain mengatakan bahawa tuntutan ini, bimbingan ini adalah kepada orang yang baca Al-Quran di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam, sekarang ada dua pandangan yang merujuk perkara ini. Dalam ayat yang ke-6, innal ladzina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi fasta'iz billahi innahu was-sami'ul basir. Sungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keangkuhan, dan mereka sekali-kali tidak akan dapat mencapai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguhnya Dia, hanya Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwati fillah, kelompok ayat yang terdahulu berbincang tentang para penderhaka dan bentuk bantahan terhadap dalil-dalil mereka kemukakan untuk menderhakai Allah SWT itu. Dulu ayat yang ke-4 kita dah bincangkan daripada awal dahulu. Mereka ni memperdebatkan ayat Allah SWT. Sehinggalah dalam ayat yang ke-45 yang lalu, bahawa Allah SWT menuntut orang-orang beriman ni supaya mohon perlindungan kepadanya. Ayat ke-45 kalau kita masih ingat sebelum ini. Faqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Orang yang beriman yang telah menasihati Fir'aun dan juga keluarganya ini, kuncu-kuncunya, pengikut-pengikutnya telah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bawakan lagi, Allah tunjukkan lagi tentang kemenangan yang telah Allah tetapkan untuk orang-orang beriman dalam ayat 1 yang lalu. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan menampilkan, kalau kita perhatikan dalam ayat yang terdahulu, ayat 54, huda wa zikra li ulil albab. Allah menjanjikan bahawa mengikuti Taurat, mengikuti Nabi Musa akan sentiasa mendapat petunjuk dan bimbingan daripada yang tidak sesat maksudnya. Sekarang ayat yang ke-6 ini merupakan satu kelompok baru, satu kumpulan baru yang dikemukakan dalam konteks bantahan. Tetapi huraian baru ini, muslim-musliman ini mulia kapal sekalian, dia selari ataupun mengingatkan semula tentang sikap penderhaka-penderhaka yang telah kita bincangkan sebelum ini. Inilah ulasan yang dikemukakan oleh Tahir Ibn Ashur, tafsir yang terkemuka itu, almarhum, dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir.
InsyaAllah kita akan lihat bandingan pandangan ini dengan pandangan Syekh Qutb rahmatullah alaihi dalam Fi Dhilalil Quran. Moga kita dapat memahami, menghayati dan mengamalkannya, menjauhi perkara-perkara yang larang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umpamanya sifat golongan mustakbirin ini yang daripada dunia degil dan ingkar. Maka perkara ini harus kita hindarkan daripada diri kita. InsyaAllah kita akan lihat bandingan pandangan kedua-duanya sekali pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.